Cianjur merupakan salah satu dari sistem pengendalian banjir yang ada di Sungai Citarum. Di sini adalah kombinasi ada beberapa sistem pengendalian banjir, antara lain adalah revitalisasi di hulu, kemudian ada pembangunan 140 check dam di hulu, juga termasuk normalisasi sungai, pembuatan polder Cienteng, pembuatan sungai Cisangkui dan lain-lain. Salah satunya adalah terowongan di Nanjung ini. Terowongan ini panjangnya 230 meter, terdiri dari dua terowongan dengan diameter 8 meter. Kemudian terowongan ini sekarang progresnya sudah 22% atau terowongan sebelah kanan itu sudah 97 meter dari 230 meter dan yang kiri sudah 100 meter dari 230 meter. Terowongan ini nantinya fungsinya adalah untuk mempercepat aliran ke hilir dan juga untuk menambah kapasitas daripada pengaliran. Sebetulnya terowongannya sudah rencana yang sangat lama. Mungkin berapa Pak Bupati? Berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ini sudah rencana lama dikoja, dikaji. Nah, ini kita sekarang dalam proses kita kerjakan terowongan Nanjung ini sepanjang 230 meter dua terowongan. Nah, ini apa kita harapkan ini nanti dapat apa mengatasi banjir yang ada di Bandung, utamanya di daerah Dayakolot, di Balenda, di Bojongsoang. Ini bisa terkurangi banyak sekali dengan adanya terowongan ini. Ya ini yang satu udah rampung, yang satu separuh lebih ya. Tahun ini rampung lah, akhir tahun ini insya Allah udah rampung, selesai. Sehingga nanti musim hujan berikut sudah kelihatan fungsi dari terowongan ini. Ya. Kesulitannya yang 15 tahun terkendala. Apanya? Kenapa sampai 15 tahun nggak terrealisasi? Ya karena yang pertama di kabupaten sendiri nggak punya kemampuan untuk membangun ini, ya kan? Ya tanya Pak Bupati yang nggak punya kemampuan untuk mengerjakan baik di apa kabupaten maupun di provinsi. Kalau nggak diambil alih pusat, ya nggak mungkin ini akan bisa dilaksanakan. Ya kalau kita lapangannya dulu kan kita sudah pernah cek yang di apa di kawasan retensi yang juga kita bangun di Cienteng. Nah, itu kan sudah ke sana kita. Jadi kalau udah itu kemudian diputuskan jadi langsung di jalan kan biasanya kita itu bekerja seperti itu. Lapangannya kita lihat. Kemudian perencanaan sudah lama sih, banyak yang sudah lama-lama sekali. Kita ini kan tinggal memutuskan. Pengendalian banjir di kawasan selatan diperlukan 180 hektar lahan. Ya sepanjang itu memang apa bermanfaat ya dijelaskan pada masyarakat kebutuhan lahan sebesar itu. Nah, saya dijelaskan fungsinya untuk rakyat banyak, saya kira masyarakat juga akan memberikan ruangnya. Ya cukup ya, terima kasih.